Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa Uninus TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa merupakan ibadah yang istimewa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, kullu amal ibni adama yudha'af, bahwa setiap amalan manusia, setiap amalan Bani Adam, yakni manusia, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan, bahkan sampai 700 kali. Qala Allahu azza wa jalla, lalu kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, illa saum, kecuali ibadah saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi, bahwa sesungguhnya kata Allah, ibadah saum itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala untuknya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu istimewanya ibadah saum, sehingga Allah mengatakan, fa'innahu li, maka sesungguhnya ibadah puasa itu untukku. Lalu apa makna ibadah puasa itu untukku? Bukankah setiap amal ibadah kita untuk Allah, bukan untuk yang lainnya? Benar, bahwa semua ibadah kita lakukan untuk Allah. Tapi kenapa Allah secara khusus menyebutkan saum itu untukku? Karena memang ibadah saum, ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat jauh dari potensi riya. Kenapa? Karena ibadah puasa bukan ibadah yang nampak, yang bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua, Allah juga mengatakan, wa ana ajzi bihi, dan aku juga yang akan memberikan pahala bagi ibadah puasa. Bukankah setiap amalan juga pahalanya dari Allah, bukan dari yang lain? Yang dimaksud adalah bahwa wa ana ajzi bihi, secara khusus Allah menyatakan demikian, maksudnya Allah lah yang tahu sebesar apa pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Tidak terikat dari hitungan yang 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah akan memberikan pahala sebesar tanpa batas. Oleh karena itulah saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita menjaga kualitas ibadah puasa kita. Kita harus benar-benar menjadikan ibadah puasa kita menjadi lebih bermakna. Ibadah puasa jangan hanya dilakukan sebatas formalitas tanpa kita memperhatikan kualitas. Lalu bagaimana agar ibadah kita menjadi ibadah yang lebih bermakna dan berkualitas? Yang pertama, hendaklah puasa dilakukan dengan niat tulus hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa, siapa yang melakukan ibadah saum imanan, atas dasar iman, yakni atas dasar keyakinan bahwa ibadah saum itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak berharap dari yang lain, tidak berharap pujian, tidak berharap penghormatan dari yang lain saat kita berpuasa, tapi kita berpuasa semata-mata berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka yang pertama, mari kita perbaiki niat puasa kita. Kita puasa semata-mata lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, tentu kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita secara fikih. Kita tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Namun tidak cukup hanya kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, tapi kita juga harus menjaga diri dari hal-hal yang akan menyebabkan ibadah puasa kita menjadi sia-sia. Maka kemudian agar ibadah puasa kita bermakna dan berkualitas, hendaklah kita meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia, meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilai gunanya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa di antara kebaikan Islam dari seseorang adalah saat dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan saja meninggalkan sesuatu yang haram, bukan saja meninggalkan sesuatu yang dilarang, tapi kita juga dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya, tidak ada nilai gunanya. Kemudian berikutnya, agar puasa kita menjadi bermakna dan berkualitas, hendaklah kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Kita tidak hanya puasa dari tidak makan dan minum saja. Kita tidak puasa hanya dari menahan diri tidak berhubungan suami istri di siang hari, tapi kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Kita puasakan mata kita dari melihat sesuatu yang buruk. Kita puasakan lisan kita dari menggunjing. Kita puasakan lisan kita dari mencaci maki orang lain. Apalagi saat ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di era media sosial. Maka kita juga harus mampu mempuasakan diri kita dari menyebarkan hal-hal yang tidak baik di media sosial. Menyebarkan hoax, menyebarkan hal-hal yang berbau sara, menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi harus kita hindari, agar puasa kita lebih bermakna, puasa kita lebih berkualitas. Karena apalah artinya kalau kita hanya menahan lapar dan haus, tapi mata kita tidak dipuasakan dari melihat sesuatu yang buruk. Kita menahan lapar dan haus saja di siang hari, tapi telinga kita tidak dipuasakan dari mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mendengarkan ghibah dan lain sebagainya. Apalah artinya kita menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, tapi lisan kita tidak dipuasakan dari berghibah, dari mencaci maki orang lain, dari menggunjing, dari menyebarkan berita-berita bohong. Apalah artinya? Sehingga Nabi mengingatkan kita. Kata Nabi, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy." Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak menahan diri dari hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah puasanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga puasa Ramadan yang kita jalankan pada tahun ini menjadi puasa yang lebih bermakna, puasa yang berkualitas, puasa yang memberikan pelajaran kepada kita tentang betapa pentingnya kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang memberikan pelajaran kita betapa pentingnya kita menanamkan rasa peduli terhadap sesama. Puasa yang memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya kita menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan dengan sesama. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.